Puguan Simbolon Dohot Boruda Indonesia kembali menggelar Pesta Bolon 4 dan Kongres keempat pada 4 hingga 10 Juli 2022. Perhelatan budaya Batik 5 tahunan ini akan digelar di Peninsula Nusa Dua Bali yang diperkirakan akan dihadiri lebih dari 7.000 orang dari seluruh dunia. Pulau Dewata Bali akan menjadi tempat pelaksanaan Pesta Adat Batak Warga Simbolon. Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia atau PSBI akan meramaikan Bali dengan Pesta Bolon 4 sekaligus Kongres keempat pada 4 hingga 10 Juli 2022. Perhelatan budaya Batak 5 tahunan ini rencananya digelar di Peninsula Nusa Dua dan diprediksi akan dihadiri 7.000 orang Simbolon dari seluruh dunia. Presiden Joko Widodo juga akan diundang untuk hadir dan membuka secara langsung Pesta Adat Batak Marga Simbolon ini. Nah, kita rencana bawa kerbau, ada 3 kerbau. Satu sebenarnya kerbonya, tapi 2 itu cadangannya untuk kita berjaga-jaga dari Samosir. Jadi kita bawa kerbonya karena kita yakini kerbau yang kita bawa adalah kerbau yang ada di halaman rumah kampung opung kita. Dan dia memakan tanaman yang dimakan dari ladang opung kita, opung kami kira-kira gitu. Maka kita membawanya ke Bali. Adapun kegiatan Pesta Bolon Simbolon ini meliputi ibadah raya pada 9 Juli 2022 berupa kebaktian raya yang diikuti seluruh keluarga besar Simbolon beragama Kristen, Protestan, dan Katolik serta tablik akbar yang diikuti keluarga besar Simbolon beragama Islam pada hari yang sama. Dari Jakarta, Kevin Pagan, Harita Kurniawan, iNews melaporkan.